HUT Dharma Wanita Persatuan ke-20 tahun 2019 mengadakan acara pengobatan gratis, pelayanan KB, dan bazar murah untuk masyarakat setempat di kantor camat Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Untuk mensinergikan program Dharma Wanita Kota Bengkulu dengan strategi di bidang kesehatan sebagai wujud kepedulian kepada seluruh masyarakat yang rutin diadakan setiap tahun, khusus tahun ini gratis di Kecamatan Sungai Serut. Tujuan digelarnya kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pengobatan gratis, pelayanan KB, dan bazar murah di Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Kegiatan pada hari ini yaitu dalam rangka HUT Dharma Wanita ke-20, di mana salah satu kegiatannya pelayanan KB, pelayanan kesehatan gratis, KB gratis, dan bazar. Untuk masyarakat kesehatan Nah, untuk kedepannya, Bu? Ya, untuk kedepannya, ya program ini memang berkesinambungan terus ya. Kami harapkan untuk berkesinambungan. Nanti untuk tahun-tahun ini di Sungai Serut, ya tahun berikutnya, seperti yang kemarin-kemarin itu, kita ke kecamatan yang lain yang ada di Sungai Serut, yang ada di Kota Bengkulu. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Wanita Kota Bengkulu, PKK, BKKBN, dan tamu Dharma Wanita dari kecamatan lain yang juga turut bekerja sama dalam kegiatan ini. Ini seperti disampaikan oleh Mas Sistem tadi, ini adalah program Dharma Wanita Persatuan khususnya di Bansos Pul. Kami mengadakan pengobatan gratis, kemudian juga KB, dan juga kami menyiapkan bazar untuk masyarakat yang ada di kecamatan Sulawesi. Jadi rangkaian awal seperti bulan Desember ini hari ulang tahun Dharma Wanita yang ini. Dengan adanya bazar murah bisa memenuhi kebutuhan dari bidang ekonomi oleh Dharma Wanita yang ada di Kecamatan Sungai Serut dan seluruh masyarakat di Kota Bengkulu. Oki Adurrahman, HDTV melaporkan.